Depot Point has been updated. Please check it on the map. Take off. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari ini masih di hari Minggu, namun mungkin saya akan tayangkan untuk di hari Senin sepertinya. Karena ini baru saja pulang dari pengambilan video STS Mata Dinata. Saat ini saya akan mengabarkan mengenai progres dari duplikasi overpass Pondok Cabe. Saat ini untuk akses jalan ya yang akan menjadi duplikasi overpass Pondok Cabe, karena kemarin juga ada yang bertanya, Bang, itu untuk duplikasi overpass Pondok Cabe itu kenapa, atau kenapa perlu dibuatkan overpass lagi, padahal kan sebenarnya dengan overpass yang sekarang nggak ada masalah. Nah, ini kaitan dengan rencana dari pelebaran di Pondok Cabe Raya ini. Pembangunan dari duplikasi overpass Pondok Cabe saat ini agar tidak mengganggu nantinya jalan tol dari tol Serpong Cinere yang mungkin nanti dalam waktu dekat juga akan segera digunakan. Sehingga mudah-mudahan jika duplikasi ini sudah selesai, kita berharap informasi berikutnya dari pelebaran jalan Pondok Cabe Raya ini mudah-mudahan akan segera diberlakukan. Karena untuk yang masuk dalam proyek dari duplikasi overpass Pondok Cabe ini yang dikerjakan oleh pengelola jalan tol Serpong Cinere ataupun kontraktor pelaksananya yang berbarengan dengan pengerjaan di STS Mata Dinata, dan juga pelebaran tapi mengenai di konstruksi dinding penahan tanah perbatasan antara tol Serpong Cinere dan juga tol Cijago, yaitu PTPP ini yang mengerjakannya. Nah, ini cuma sampai ke titik ini aja nih pelebarannya nih yang dikerjakan dalam duplikasi overpass Pondok Cabe. Lainnya kita masih perlu menunggu mungkin pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat yang melakukan pelebaran jalannya ya, untuk pelebaran dari Pondok Cabe Raya. Sekarang kita coba lihat arah sebaliknya ya. Kita akan melihat bagaimana progres terkini dari pekerjaan dari duplikasi overpass Pondok Cabe. Sekarang kita putar balik. Ya, ini hari Minggu ini cenderung saat ini tidak terlalu padat ya. Hari ini hari Minggu. Untuk pom bensin saat ini belum bisa digunakan. Karena di sini kita saksikan nih jalurnya juga masih dalam tahapan pengerjaan ya. Jadi kurang lebih sebenarnya pekan kemarin itu sedang pembongkaran jalan yang lama. Dan saat ini kita menyaksikan bagaimana progres. Nah, ini dari duplikasi overpass Pondok Cabe, jalurnya sudah semakin terlihat lebih jelas lagi ya. Bagaimana jalur menuju ke overpass ataupun duplikasi overpass Pondok Cabe kini sudah semakin terlihat dengan sangat-sangat jelas sekali. Nah, sedangkan nanti jalur kirinya yang dibongkar juga akan dilakukan pengecoran, tapi untuk akses menuju, akses masuk dan juga akses keluar di pom bensinnya ya. Tuh, sekarang kita coba maju, kita turunkan. Nah, inilah kurang lebihnya sepertinya belum seluruhnya untuk pengerjaan jalan. Ini masih dilakukan perlahan, baru sampai di titik ini pengecorannya. Selanjutnya belum. Dan di sini kita saksikan, ini sudah pengecoran pembetonan di bagian atas dari overpass ya. Sudah mulai dilakukan proses pembetonan, dan di sini ada kain geotex nih kalau kita lihat nih. Tuh ya, ada kain geotex di bawah sini. Dan sepertinya untuk pemasangan girder di sini masih harus menunggu waktu di girder yang ada di STS Mata Dinata. Mungkin kalau sudah selesai sepertinya nanti akan segera di bongkar lalu dipindah ke area ini. Nah, kira-kira apakah berada di bawah atau berada di atas? Nah, ini yang saya belum ketahui, tapi setidaknya pengerjaan di sini seharusnya tidak akan mengganggu lalu lintas seperti yang dilakukan di STS Mata Dinata. Kalau di sana itu persis sekarang di bawahnya itu ada jalan raya. Kalau di sini di bawahnya adalah jalan tol yang sampai hari ini itu belum
dilakukan pengoperasian atau belum difungsionalkan sama sekali meskipun jalan tol Serpong Cinere seksi 2-nya telah selesai. Hal ini menunggu dari progres tol Cinere Jagorawi seksi 3. Ya. Nah, ini kalau kita saksikan sudah perkerasannya sudah sampai seperti ini. Saya zoom aja ya. Oke. Ada 5 ya, 1 2 3 4 5, 5 girder. Kalau pekerjaannya dari mulai dari pagi hari, sepertinya sih harusnya satu hari ini selesai. Ya, pagi sampai sore ini seharusnya selesai nih, cepat banget nih. Karena di sini cuma 5 girder. Sama seperti di jembatan Pesanggerahan waktu itu, kalau pengerjaan dari pagi 5 itu selesai. Kecuali kalau yang kayak di STS Mata Dinata itu pekerjaannya malam hari. Setiap malamnya itu pekerjaannya targetnya 3 atau penyelesaiannya bisa dikerjakan 3 girder. Itu mulai jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Nah, kalau di sini seharusnya tidak mengganggu lalu lintas. Mungkin bisa dilakukan mulai pagi hari nih. Tuh. Sehingga ini harusnya nih nanti pemasangan 5 girder di sini tidak akan bermasalah ya. Kalau kita saksikan ini di bawah, tuh. Ini juga 5 girder dan ini saat ini sedang dilakukan proses pembetonan. Dan kita saksikan ini ada kain geotex juga ya di bagian duplikasi atau bagian dari abutmen. Abutmen dari overpass Pondok Cabe ini yang baru. Ini ada namanya untuk curing beton ya. Perawatan beton dengan bantuan kain geotex. Di sini masih ada besi-besi yang terlihat sepertinya belum selesai pengecorannya. Sepertinya akan dicor kembali sampai nanti bagian besinya tidak terlihat harusnya. Oke. Nah, lalu bagaimanakah mengenai akses di lanjutannya ini? Lanjutannya tadi kan akses duplikasi overpass Pondok Cabenya kan udah kelihatan ya. Nah, yang ke sini ini belum kelihatan begitu jelas ya. Nah, ini masih dalam proses pemadatan. Nah, ini sepertinya memang di jalan ini nih, jalan gang ini akses ke perumahan kayaknya mungkin ya, saya nggak tahu juga nih. Nah, ini sepertinya ini akan akan diratakan, akan dibuat datar, lalu nanti akan dibuat aksesnya ke depan sana, akan ada masuk lagi, mengerucut lagi ya, akan menyempit lagi ke depan sana karena memang di depan sana belum pelebaran. Sekali lagi, pelebaran di sana nanti kita nantikan bagaimana progres dari pemerintah daerah setempat. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan progres duplikasi overpass Pondok Cabe yang masuk dalam proyek tol Serpong Cinere seksi 2 yang juga dikerjakan masih sama oleh PT PP ya. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video drone tol Serpong Cinere terbaru berikutnya ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas supportnya yang sudah mendukung dengan menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Yang sudah mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.